Oh hebat Bintang, bolehkah aku menjadi penanggung jawab usaha untung-untungan ini? Tutup mulutmu. Oh. Jangan menyela aku. Aku sedang menjalankan usahaku yang menarik ini. Ini siasatku. Kalian dan anak-anak hendaknya memastikan perjalanan sesuai yang direncanakan dan pastikan tidak ada kebakaran. Karena aku tidak ingin sumber uangku hangus begitu saja. Ayah, boleh aku naik dan membuka lubang pintu bahteranya? Aku ingin melihat apa yang sedang terjadi. Ayah tidak menganjurkan. Tapi bolehkah aku membukanya? Kau tahu sendiri, ayah tidak pernah melarangmu, bukan? Hanya saja, jika engkau terjatuh ke sana, kami tak dapat membukakan pintu itu untukmu. Betapa sunyinya keadaan di sini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar. Ayah, aku punya gagasan. Aku percaya kau punya. Tunggu dulu. Apakah kau berharap untuk ikut memperoleh bagian dalam hal ini? Bagian dari kekosongan. Ya, kosong. Dengar, kalian pasti tidak percaya apa yang baru aku lihat. Ribuan orang, ya ribuan orang. Ayah tidak pernah menyadari betapa terkenalnya ayah setelah membuat bahtera yang besar dan hebat ini. Duduklah, Ham. Kita bicarakan soal yang ayah hadapi. Aku sangat lelah membuat bahtera persoalan keluarga dan tidak tahan bau hewan-hewan itu. Tutup mulutmu, Tiamat. Ada kesulitan apa, ayah? Ayah tidak begitu yakin mengenai apa yang akan terjadi nanti. Ayah ingin kalian semua mempersiapkan diri masing-masing terhadap segala sesuatu yang akan terjadi. Ayah. Apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang berada di luar sana? Allah memilih segala makhluk hidup untuk masuk ke bahtera ini. Ini bahtera keselamatan Allah. Kita dipanggil dan dipilih untuk diselamatkan. Aku tidak memilih ini. Kau dipilih Allah agar selamat, Tiamat. Sekarang kau harus mendengar panggilan Allah. Cobalah belajar melembutkan hatimu yang keras itu. Meskipun nampaknya pada saat ini engkau seperti batu yang sangat keras yang dapat menghancurkan semua keramik yang indah-indah dalam sekejap mata. Tetapi semua hal ini akan berlalu pada saat engkau menyaksikan peristiwa penyelamatan Allah ini terjadi. Tiamat, kau telah diselamatkan dari kematian. Kini kau telah tinggal bersamanya. Sayang, bersabarlah. Mereka tak punya keindahan hidup yang kau miliki. Tak tahu kau telah meninggalkan kehidupan lamamu. Lihatlah diri kita. Lihatlah di mana kita berada. Betapa bodohnya yang kalian bicarakan. Tempat ini bagaikan neraka. Tempat ini adalah tempat terkutuk. Aku tidak tahan lagi. Sudah 7 hari kita berada di sini. Mereka telah 7 hari. Mereka telah terbiasa dengan bau semua binatang, bau kotoran binatang, dan bebauan yang lainnya. Setelah 7 hari bertahan, apa mereka sanggup bertahan sampai hari ke-8? Hujan turun lebat. Kita semua akan mati. Tak ada yang lebih besar daripada Bintai. Tidak ada. Aku adalah Allah. Aku tak akan percaya. Hadapi aku. Allah dengan Allah. Kenapa kau tidak menampakkan diri? Ada apa ini, ayah? Jangan takut. Kemarilah anak-anak ayah. Tiamat. Apa yang terjadi? Sabar. Ini adalah kehendak Allah.
Alfia, ini aku, Nu. Bangunlah. Apa yang terjadi? Dengarlah. Ham, aku tidak dapat bernafas. Dengarkan. Ayah. Suasana begitu sunyi. Dan bahtera kita masih tidak bergerak. Bahtera ini sama sekali tidak bergerak. Tunggu, kau bilang apa? Sekarang belum waktunya untuk keluar dari bahtera. Ayah telah melepaskan seekor burung dara lagi. Kemudian? Ternyata burung itu tidak kembali. Apa artinya? Artinya bahtera telah kandas. Itu artinya burung itu telah menemukan tempat yang aman di luar sana. Apakah kita menyadari? Semua emas perak dan rempah-rempah, semua milik kita sekarang tidak ada artinya lagi. Tidak ada pembeli yang tersisa. Kau lihat saja sendiri. Semua itu tidak ada gunanya lagi. Kau bilang begitu? Karena bukan milikmu. Cukup, cukup. Kita lihat saja. Mari kita ke pintu bahtera. Nuh dan keluarganya tinggal di dalam bahtera selama 1 tahun 17 hari. Bagaimana mereka mengurus semua itu? Itu adalah sebuah misteri. Hanya Allah yang tahu. Dan Allah setia memelihara firman-Nya. Bahtera itu terkandas di pegunungan Ararat. Allah berfirman, "Aku tidak akan lagi mengutuk bumi ini karena manusia, sekalipun niat hati manusia itu jahat sejak kecilnya. Inilah tanda perjanjian yang telah kutetapkan antara aku dengan segala makhluk yang ada di bumi. Busur pelangiku kutempatkan di awan-awan, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dengan bumi. Tidak akan pernah lagi air menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Segala yang bergerak, yaitu yang hidup, akan menjadi makananmu. Semua itu kukaruniakan kepadamu, sama halnya seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Akan tetapi, daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya, jangan kamu makan. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Karena Allah telah menjadikan manusia menurut citranya. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dengan segenap hati kami, ya Allah. Pada hari ini kami bersyukur kepadamu atas keselamatan darimu. Engkau adalah Allah pencipta. Dan hari-hari kami ada di dalam tangan-Mu.